Halo, jumpa lagi dengan saya Barakuda 2. Kali ini saya bersama teman-teman lagi menuju ke suatu tempat di mana tempat itu terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti payung. Dan kami di sini melewati pinggiran muara yang sangat ekstrim karena jalanannya berlumpur dan banyak duri, guys. Saya dengan teman-teman berjalan dengan sangat hati-hati karena apabila salah melangkah maka kaki akan tenggelam di lumpur atau terkena duri seperti yang saat ini kita lihat. Ini teman saya semuanya pada pegang HP, masing-masing merekam gambar untuk video mereka masing-masing. Ada juga teman saya yang membawa air, takut kehausan, guys. Ini kami sudah berada di ujung muara di pinggir pantai. Sebentar lagi kami sampai di batu pajung. Ini sepertinya sudah di pinggirannya, guys. Oh, kemungkinan di ujung sana batunya. Karena saya juga baru pertama kali ke tempat ini. Ada lubang-lubang batu. Kita lihat-lihat jangan sampai ada apa dalam sana. Wow, ternyata kita harus melewati batu ini, guys. Kita harus memanjat dengan sangat hati-hati karena batunya sangat tajam-tajam. Oh, ternyata kami sudah sampai. Itu dia di sana batunya, guys, yang berbentuk payung atau bahasa di sini pajung. Coba saya maju lagi ke depan sana. Saya mau lihat seperti apa sih pemandangan di sini. Wow, ternyata lumayan bagus, guys. Itu lihat di sana. Teman saya lagi bermain di atas batu pajung. Ada yang menggoyang-goyangkan kakinya. Ini dia kawan saya lagi nyebok. Api yang satunya disimpan di atas batu. Ini dia, guys, batunya. Memang sangat keren. Tapi jalan menuju sini sangat kurang bersahabat. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa sampai di tempat ini. Ini tepatnya di Pota bagian Baras, Pantai Baras, di pinggir muara. Baras, Pota, Manggarai Timur, Flores, NTT. Jadi teman-teman kalau mau ke sini silahkan, tetapi pada saat air surut, karena kalau air naik, air pasang tidak bisa ke tempat ini. Oke, guys, sampai jumpa dulu. Terima kasih.